Beginilah warung milik warga yang rusak pasca diterjang angin puting beliung yang melanda wilayah Jatinangor, Kabupaten Sumedang, dan Ranca Eke, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Seluruh atap rusak terbang terbawa angin. Tidak hanya warung, atap sejumlah pabrik yang ada di kawasan ini pun rusak berat terbawa angin. Warga masih belum bisa mengevakuasi sisa-sisa barang karena listrik di kawasan ini padam. Gede banget bu ya. Emang hujan atau Hah? Hujan atau sedang bu? Hujan atau hujannya sama petir. Hujan gede petir terus angin gitu ya? Petir angin. Ini ibu yang rusak apa aja bu? Ini warung ibu atasnya hilang. Sementara itu, petugas kepolisian dari Polresta Bandung terus berupaya mengevakuasi pohon tumbang yang menghalangi arus lalu lintas. Baik, pasca kejadian angin puting beliung kurang lebih jam 16.00 pada hari Rabu 21 Februari 2022, Polresta Bandung dalam hal ini langsung dipimpin oleh Bapak Kapolresta Bandung, kita menyisir dan mendatakan ya. Sementara kalau data yang dapat kita terima, wilayah yang terdampak itu di wilayah Polsek Cicalengka dan Polsek Ranca Ekek. Untuk detailnya, ada beberapa pohon tumbang, ya, pohon tumbang, kemudian beberapa rumah yang rusak terdampak. Yang kita lakukan sekarang adalah melakukan evakuasi, baik itu evakuasi terhadap pohon tumbang yang menghalangi arus lalu lintas, maupun beberapa atap atau rumah yang mungkin terdampak ya. Rusak sebagian, baik itu yang parah maupun ringan. Saat ini petugas pun membantu evakuasi warga dan terus mendata total kerusakan baik pabrik ataupun rumah-rumah warga. Sementara belum diketahui apakah ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa tersebut. Petugas masih melakukan pendataan. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Iwana Kurniawan melaporkan.